Hey yo, halo everyone, balik bareng gue di sini di Buaya Polos. Yuh. Dan di video kali ini tentunya kita akan bermain Frag Pro Shooter lagi guys tentunya ya. Wah, sudah lama aku tidak bermain Frag Pro Shooter dan juga banyak teman-teman semuanya yang udah bahagia karena di episode kali ini ataupun di updatean kali ini ada hero baru guys. Walaupun itu common tapi kayaknya lebih bagus ya. Maksudnya apa? Menarik gitu loh untuk digunakan karena untuk kali ini perempuan cuy. Dari kemarin kita dapatnya laki-laki mulu hero barunya. Gitu ya. Dan hero barunya ini yang bernama siapa ini? Charlie Woman in Frag ya. Ini gue belum dapat, jujur gue belum dapat untuk hero nya karena emang sulit cuy. Maksudnya gue juga susah main, mainnya susah cuy, mainnya jarang gitu kan, konsepnya lebih karena main jarang gitu. Tapi ntar gue akan ini ya, dan gue akan meriset bahwasanya hero Charlie ini dia Charlie apa siapa sih cuy, itu lah ya pokoknya. Hero Charlie ini adalah gabungan dari tiga hero yang ada di Frag Pro Shooter cuy. Wow, penasaran kan, penasaran, dan ini akan gua kasih tahu tiga hero yang digabungkan dalam satu menjadi hero Charlie guys. Oke, jangan lupa tonton terus sampai habis dan juga jangan lupa like and share dan subscribe dan juga subscribe. Oke, di sini gua udah ngumpulin hero nya ya. Hero nya itu adalah hero ini guys. Nah ini gue bisa kasih lihat ya, di sini ada Vulcano, Smoker dan juga ada Jet ya. Jadi Charlie ini mengusum ataupun menggabungkan ketiga elemen dari hero ini cuy. Pertama hero tembak bola ya, dia seperti tembak bola juga gitu loh. Sampai itu spesialnya juga ada smokernya ya, dia mengeluarkan smoker gitu, asap ya, seperti semacam semprotan asam kayak smoker, tapi si smokernya si asapnya itu bukan asap biasa tapi asap api gitu loh, yang sama kayak Vulcano. Jadi kalau Vulcano itu spesialnya ngasih kayak kayak bapau gitu, bapau api yang kalau kena meledak ya kan. Nah kalau Charlie ini dia ngasih kayak bapau kecil, gua nggak tahu itu fungsinya apaan ya, tapi kebakar ya kan. Terus habis itu asapnya asap yang kayak smokernya tapi warnanya api gitu loh, maksudnya isinya api gitu guys ya. Nah kita akan mencoba tiga hero yang gabungan dari si Charlie ini guys ya. Terus juga gua temani dengan tiga hero yang memang andalan gua sih, walaupun emang sekarang udah bukan andalan, kayaknya di buff deh, kayaknya di nerf ya. Untuk episode kali ini ya, apa untuk ya untuk inian kali ini ya, ya apa ya, updatean kali ini. Gue susah banget men. Dan ini gue akan tulisan ini ya, baca-baca kalau komentar ya. Ini ada Mr. Boy nih yang dia ngomong bahwasanya, bang boleh nanya YouTube lu udah monet belum? 4500 subscriber. Udah cuy, udah ya. Bang Skuyuk juga udah monet ya kan, makanya dia teriak-teriak mulu bahwasanya gua butuh AdSense gitu loh. Makanya bantu teman-teman semua yang nonton, dia butuh AdSense gitu. Dan gua juga, gua dulu pertama ya, pertama kali gua dulu yang monet, habis itu Bang Skuyuk gitu loh. Gua monet di angka seribuan. Ya sama lah kayak Bang Skuyuk lah gitu loh, nggak ada bedanya gitu kan. Oke, kita lawan Garuda ya, anak-anak Garuda nih. Konsepnya lebih karena anak-anak GRD lagi nih ya. Wow, sudah lama kita tidak melawan anak-anak GRD guys. Kali ini kita akan lawan lagi. Dia memakai ini hero viral. Dia memakai Oke di sini guys. Dia pakai Oke. Oh, dia mengusung kecepatan Oke cuy. Gak bisa konsepnya, gak bisa. Jangan permainkan aku bestie, jangan permainkan aku lagi. Gue udah di ele-ele kemarin sama si Kempret, dia mau ngelek-ngelek lagi nih. Mati tuh, dikit lagi darahnya. Ayo serang cuy, makan cuy. Serang cuy, dia juga lagi nyerang cuy. Serang cuy. Jangan remehkan anak-anak, jangan remehkan Buaya Polos guys. Dia mau pakai ini oknum GRD nih ya. Tuh GRD siapa tuh? Aduh lupa. Gua nggak ngeliat GRD siapa tuh tadi. Gue belum bisa kenalin ke teman-teman semuanya hero yang digabungan ya, karena gue terlalu fokus sama ini anak GRD nih ya, anak GRD. Kemarin itu sempat viral ya guys ya. Jadi ada hero ya, hero Oke ini dia pakai augment dan dia itu bisa menggendong teman-temannya, jalannya cepat dan juga buffnya itu jadi kuat. Jadi kayaknya attack-nya lebih kuat lagi gitu loh. Dicampur sama si ini cuy, si siapa ya? Namanya siapa lupa gue ya. Tadi gue sempat nyoba, cuma musuhnya terlalu OP juga cuy. Nah ini nih, Queen Bomb ya. Jadi Queen Bomb larinya kencang, si Oke juga augmentnya juga punya kencang cuy. Dia jadi si augmentnya si Oke itu ada rally. Ini gue naikin level 2 ya.
rally ini. Jadi dia ngebus speed cepet gitu loh, larinya kencang cuy, gokil banget, kesel gue asli. Tadi gue langsung dibabat abis nih, cuma karena gue di sini pakai ini ya, ada ya tadi ada hero penyelamat ya. Ada hero penyelamat jadinya aman-aman aja gitu. Oke, kita langsung ke gameplay kedua ya. Ini kenapa gue mainan ini dah? Mainan Frag Street ya. Kita coba mainin ini aja ya. Oke. Kita langsung ke gameplaynya. Let's go. Oke, kita lawan Zen Pro Max. Langsung saja di sini kita coba-coba hero-hero yang sudah kita pakai. Di sini ada siapa nih? Ini namanya Jet ya, Jet. Nah, lu kalau lihat tembakannya Jet itu dia kayak semacam ini ya. Semacam apa ya? Ngeredet gitu cuy. Degedegedeg terbang. Mati lu. Ayo lu. Takut gak? Panik gak? Masa panik? Panik gak? Gila, Jet gua kocek sih. Jet gua OP parsing. Asap lu jatuh. Gua ngelihat layar sih. Sorry. Ini gua pelanin dulu kali ya, Oke. Okay. Nah, terus habis itu gabungan dari si Charlie itu adalah kayak semacam asap gini ya. Kayak punyanya si ini cuy, kayak punyanya si siapa? Si Smoker ya. Smoker. Kita naik motor. Nah, dia nanti si Charlie itu akan nyemprot kayak gini, guys. Akan nyemprot kayak gini. Oke. Okay. Nah, di sini kita coba pakai sini ya. Aduh, mati cuy. Mati. Wah, ngelag. Ngelag bestie. 1. 2. Goks para goks. Sumpah, tadinya nih hero OP cuy, sekarang jadi hero emang sedih ini. Jadi hero emang sedih dia sistemnya. Ayo. Ikut setemere lagi. Ini kayak masih mati dulu kan. Awas dilempar. Alah, boy. Bener kan dilempar. Nah, kita belum pakai nih, belum pakai vulkano sepenuhnya. Nah, vulkano juga tembakannya gitu cuy, tepem. Mungkin bisa dibilang gabungan antara vulkano guys di sini guys, karena tembakannya hampir sama banget sama Charlie ya. Boy, kita lah boy. Oke, kita langsung main saja, mainkan lagi, gaskan lagi. Kita pakai Charlie di sini, kita nggak perlu pakai hero gendongan kita ya, karena ya hero musuhnya nggak terlalu OP ya. Gitu. Enaknya main online tuh sebenarnya gitu, kadang dapat hero enak, kadang dapat hero nggak enak gitu kan. Tapi kalau main offline tuh hero nya nggak enak semua, jadi harus pakai otak sih. Aduh, pergi lu sana. Belum. Oke, kita menang lagi melawan hero-hero seperti ini. Joskan dos sistemnya. Oke, kita MPV di ini ya. Ini gue pengen banget kita dapet Charlie ya, tapi sebelum dapet Charlie gue pengen juga dapetin si ini cuy. Siapa? Nat ya. Gue belum dapet Nat cuy, jujur gue mah. Aduh. Gokil. Kita harus ngumpulin berapa lagi nih? Harus ngumpulin, kita baru 30, harus ngumpulin 150 untuk mendapatkan hero Charlie guys. Ya. Apa ya, hero-nya hero common, terus center ya kan. Ini rock and roll. Sama kayak itu ya, sama kayak si pemain gitar ya, siapa? The Rock ya. Rick Rock gitu loh. Di sini ada showtime-nya, ability cooldown-nya sih lumayan sih. Augment-nya apa cuy? Augment-nya sour gift dan juga hot op. Oh, kurang terlalu berguna sih sebenarnya. Oke, kita coba main lagi ya. Kita semen saja menggunakan hero-hero gabungan dari ini. Oh iya, satu lagi cuy, kita harus pakai ini, harus pakai si ini bre. Siapa namanya tadi, ada itu ya MPV-nya ya. MPV-nya itu kita harus menggunakan si Rarity, kita menggunakan nah ini dia. Oke, Zap Girl. Siapa yang kita ganti ya? Kita ganti siapa ya? Smoker aja kali, Smoker ya. Pakai Zap Girl ya. Kita pakai Zap Girl karena itu tadi misinya harus pakai Zap Girl deh. Coba kita main saja langsung, let's go. Oke, kita melawan hero-hero, nggak tahu gua nih hero siapa nih. Ini kayaknya sistemnya kita harus langsung babat abis nih ya. Hero-nya level 12 cuy. Level 13. Level 13, konsepnya level 13.
ya, di sana pakai Darius. Kalah, ngelek, kalah, ngelek, kalah, ngelek, kalah. Woi, boleh. Kalah sih, boy, boy. Darius, cuy, Darius, cuy, Darius, cuy. Darius, cuy. Kita pakein, kita main dulu ke Darius. Ah, tidak. Onomen, onomen. Onomen. Ini enggak pemereng dah tembakannya. Oke, 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 no problemo, no problemo. Dadah, dadah. Level 10 cuy, sama kayak punya gua nih. Sini lo, bye bye sama gua lo. Ah, level 13 sama lo, sini lo. Alah, ma, ada yang nyerang lagi di sana. Ayo lo, ayo Pak SS lo, Pak SS lo. Alah, gue yang kena S ini mah. Ya elah, pecak banget. Kalah kita, kalah kita, kalah kita. Mana mana hero, mana musuh? Oh, masih di bawah, masih di bawah. Dia pakai ini cuy, pakai ini cuy. Oh, ngelag, ngelag bre. Wah, gokil. Tiga musuh di sana semua ya. Gokil, gokil. Gak apa, gak apa, gak apa. Kita gak pakai hero-hero andalan kita kok. Santai, gak apa. Sebenarnya kalau pakai hero andalan kita mati deh aja. Gak apa, gak apa. Kita kan have fun aja, main have fun. Nah, tadi tuh ada misi kita pakai save girl ya, save girl, save girl. Nah, tadi ada misi. Nah, ini nih misinya, nih misinya save girl tuh. Oke, kita coba ya. Kita lihat dulu ya. Di hari ketiga ini kita harus MPP pakai Z Girl, terus pakai play battle with the Rockabilly skin of Queen Bomb. Kita harus pakai Z Girl dan juga itu cuy. Nanti deh kita main lagi deh. Oke guys, itu dia tadi hero kita yang terakhir kita kalah. Gak apa, gitu loh. Itu dia tadi hero yang gabungan antara yang ada yang mau Frag Pro Shooter, apa ya, hero baru yang ada di Frag Pro Shooter ya, Charlie ini ya. Jadi yang gue bilang tadi gabungan antara Jet, Vulcano, dan juga dari Smoker gitu loh. Kalau gue lihat dari video yang dikasih tahu ataupun video introduction dari si Frag Pro Shooter itu sendiri gitu guys. Gimana guys teman-teman, apakah ada lagi gabungan-gabungan yang lain yang ada di Charlie nanti? Silahkan berantakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa gimana antara pemain game dan juga belajar guys. Dari gue sekian, and see you next time. Bye bye.